Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah mau tepuk semangat. Semangat ya teman-teman, kita mulai belajar hari ini. Hari ini kita belajar tematik, juga ada tahfiz nanti. Baik teman-teman semuanya, hari ini Ustazah mau menyampaikan tentang anak yang mandiri. Bagaimana sih Ustazah anak yang mandiri? Nah, contohnya seperti hari ini Ustazah mau tanya ke teman-teman nih. Teman-teman hari ini siapa yang udah tadi pagi bangun paginya sendiri gak dibangunin? Oke, terus mandi sendiri. Nah, bagus bagi yang tadi pagi mandi sendiri. Terus pakai baju sendiri. Oke, yang pakai baju sendiri keren banget, udah bisa pakai baju sendiri. Nah, terus ada lagi, makan sendiri, tidak disuapin lagi. Nah, keren deh. Oke, teman-teman, jadi teman-teman udah kelas 1 SD, jadi harus mandiri ya. Mulai dari bangun pagi sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, ya, tidak disuapin lagi. Nah, itu tanda anak yang sudah kelas 1 SD, dia nggak manja lagi ya, teman-teman ya. Oke. Itu saja yang mau Ustazah sampaikan. Ustazah nanti akan Ustazah tanyakan saat Zoom ya, siapa yang tadi pagi mandi sendiri ya. Nanti Ustazah tanyakan ya. Mulai besok teman-teman harus mandi sendiri, bangun pagi sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, sarapan sendiri ya, tidak disuap lagi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyimak Morning Talk hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman-teman selalu cuci tangan. Kalau keluar rumah selalu memakai masker. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.